Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, apa kabar? Semoga kabarnya baik semua ya. Sehat selalu, dimurahkan rezeki dan tetap semangat. Pada kesempatan kali ini saya ada iPhone 12. Kendalanya tidak ada sinyal. Modem firmware kosong. Dan kalau dial bintang pagar 06, IMEI-nya tidak keluar. Ini udah fix ya, masalah IC baseband biasanya. Oke, untuk mempersingkat waktu, mari kita gas ke pengerjaannya. Over the edge, feel like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing in. Break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it in a sense, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless.
see the horizon, turn us to thousands, and we'll grow in number, fueled by them to see the horizon, turn us to thousands. Barusan sudah dilakukan pengerjaan di tahap yang simple dulu ya, sebelum ke yang ekstrim, yaitu pergantian IC. Dan ternyata IMEI-nya langsung keluar nih. Di modem firmware-nya langsung ada, dan ada no SIM, udah no SIM tulisannya. Tidak searching lagi. Kemungkinan ini ada bad connect aja nih antara si kaki layarnya. Jadi saat kita panasin dia nyambung lagi. Mudah-mudahan awet ini ya pengerjaan seperti ini. Amin. Oke, cukup sekian dulu video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.